Lestarikan tenunan khas Sulawesi Tenggara dan kebaya nasional. Persatuan Istri Prajurit TNI Angkatan Laut, Jala Senastri, Kota Kendari mengadakan Lomba Peragaan Busana Senin pagi. Lomba ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Jala Senastri tahun 2023. Merayakan HUT ke-77 Jala Senastri, Persatuan Istri TNI Angkatan Laut Jala Senastri Kendari mengadakan Lomba Peragaan Busana Senin pagi. Lomba ini diikuti oleh para istri prajurit Jala Sena. Di pelataran Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Kendari, kegiatan ini diikuti oleh para istri prajurit Jala Sena dari seluruh satuan kerja di Lanal Kendari. Dua kategori dalam Lomba Peragaan Busana ini yaitu tenun etnik dan kebaya nasional. Pembina Jala Senastri Kendari sekaligus Komandan Lanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Abdul Kadir Mulkuzahari mengungkapkan bahwa Lomba Peragaan Busana ini merupakan salah satu upaya Jala Senastri Kendari dalam menjaga kelestarian tenun etnik khas Sulawesi Tenggara dan kebaya nasional yang saat ini dinilai mulai pudar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan beragam budaya dan pakaian etnik yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara kepada masyarakat luas. Dan meneruskan tradisi menggunakan budaya nasional, karena kita tahu bersama ini para ibu-ibu kita sudah mulai melupakan penggunaan budaya etnik dan budaya kebaya nasional kadang dicampur adukan, sehingga ini perlu kita lombakan. Dengan penyelenggaraan Lomba Peragaan Busana ini diharapkan para istri prajurit Jala Sena tetap mengenang dan menghargai busana serta tenunan khas lokal di tengah perkembangan mode saat ini. Dari Kendari, Febrona Tameng, iNews melaporkan.